supaya setahunan dari Ramadan ini sampai Ramadan akan datang diselamatkan Allah Ta'ala dan dipelihara Allah, walau bagaimana keadaan kita tetap terpelihara. Di rumah tangga kita umpamanya macam-macam terjadi yang tidak enak, tapi kita lepas. Di kampung terjadi yang tidak enak, kita lepas. Di negara kita macam-macam, kita lepas. Mau enggak? Kalau mau disebutkan di sini, lelet rifi dari kalahan jara'atku suratil fatihah suratil fatihah talata mawad lelata awali ramadhan ba'al maghrib, bacalah surah al-fatihah dari awal sampai akhir sesudah maghrib awal ramadhan 3 kali guling. Jadi udah salat maghrib 3 rakaat, udah ba'diyahnya 2, baca Al-Quran, buka Al-Quran surah Al-Fatah, baca 3 kali mulik. Bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fatham mubina ya'afar laka Allahumma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurka Allahu nasran 'aziza walladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi jumhuru as-samawati wal ardi wa kana Allahu qawiyyan 'aziza. Terus sampai kepada sima hum fi wujuh min athar sujud dalika matarum fi tawrah wa matarum fi injil kadu'in akhra ya syafu fa azharu astaghfar astaghfar ala zunqi ya'jibu al-ruh al-yadhi wa kufar wa hadallahu alladhina amanu wa amal salat wa hukum maghrat wa ajran azimah. Kembali lagi, bismillahirrahmanirrahim, inna batakna lakabatan mubina, sampai azimah. Kembali lagi 3 kali, enggak ada doanya. Insyaallah terpelihara dari segala macam yang tidak diinginkan. Kalau terjadi kantor, macam-macam yang macam-macam terjadi di kantor, tapi kita selamat, kita lepas. Nah, inna fatahna. Insyaallah malam Senin yang akan datang.